Artis Eza Gionino kembali harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran tertangkap tangan tengah menggunakan narkoba di sebuah komplek perumahan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Mantan kekasih Ardina Rasti ini ditangkap oleh kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Sabtu 1 Agustus 2015 pukul 00:30 waktu Indonesia bagian Barat. Eza Gionino diduga membeli paket sabu seharga Rp450.000 untuk satu bungkus plastik bening dari pengedar berinisial K di kawasan Mampang. Paket sabu itu kemudian dimasukkan dalam bungkus rokok. Selain paket sabu, polisi juga mengamankan satu buah bong atau alat hisap dan dua korek gas. Eza Gionino ditahan dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.